Hai, assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faiz Zainal. So baru-baru ni aku berpeluang untuk hands-on owner Magic V, iaitu foldable phone pertama daripada owner. Dan juga banyak benda yang power jugalah dengan owner Magic V kalau kita nak bandingkan dengan pesaing-pesaing dia lain. Dan aku rasa pesaing paling rapat dengan owner Magic V ni adalah Samsung Galaxy Z Fold 3. Dari segi design wise, owner Magic V ni memang amat sinonim lah dengan form factor macam Samsung Galaxy Z Fold 3, sama je. Luar ada skrin kecil dan juga memanjang ke atas, dan bahagian dalam ni ada skrin yang besar, ala-ala macam tablet sikit. So untuk dia punya design wise, ini boleh dikatakan sebagai foldable phone yang paling nipis sekali di dunia. Dan pendapat aku secara peribadi, owner Magic V ni memang ada keunikan dia tersendiri, membuatkan dia ada kelainan lah berbanding dengan Samsung Galaxy Z Fold 3. Kalau kita sekali pandang, owner Magic V ni tak nampak macam Samsung punya smartphone, tapi ini memang smartphone daripada owner dengan rupa yang nampak very premium, main dengan warna dan juga dia punya material leather tu, sebab dia ada 3 pilihan warna. Untuk yang unit aku hands on ni adalah warna orange lah. So ini adalah special edition. Dia memang gunakan vegan leather yang memang feel dan juga rasa sangat-sangat premium dekat tangan. Disebabkan owner memang buat Magic V sebagai foldable phone paling nipis di dunia, dan juga hampir tiada gap langsung dekat every angle dia, membuatkan cara nak buka tu kena struggle sikit dan juga kena letak effort yang lebih sedikit lah. So aku rasa dia ada gunakan form factor hinge yang lain sedikit berbanding dengan pesaing yang lain, membuatkan tak ada gap yang kita boleh nampak dekat bagian skrin dan juga skrin yang lain tu. Habuk tu memang susah nak masuk lah, ataupun partikel-partikel kecil macam pasir ke ataupun batu kecil. Tapi dari segi cara nak buka tu, itu je dia punya struggle sedikit, but still boleh nak buka macam biasa. Tapi mungkin kalau lama-lama dah gunakan smartphone ni, akan biasalah dengan cara buka anda yang memang sama je macam kebanyakan foldable phone yang lain. Untuk bagian skrin dia, this is not the best foldable phone yang ada, but still untuk spesifikasi skrin dia, this is antara yang terbaik lah, sebab dia gunakan skrin jenis OLED yang besar 6.45 inci yang refresh rate 120Hz, HDR10+. Itu untuk skrin luar saja, dan macam biasa lah, dia punya feel tu memang rasa macam Galaxy Z Fold 3 yang memanjang ke atas, but still very usable. Dan kalau kau tengok dia punya paparan display tu, lebih kurang dia macam kebanyakan display phone sekarang ni, ada punch hole display. Dan yang specialnya untuk owner Magic V ni, dia ada curve screen sikit je dekat bahagian hujung kanan tu, lebih kurang macam Oppo Find N. And feel the, of course dia akan rasa lebih premium. Manakala kalau buka pada bahagian dalam, menggunakan panel jenis OLED yang besar 7.9 inci yang ada refresh rate sehingga 90Hz dan juga HDR10+. So kalau nak bandingkan dengan pesaing dia yang antara top tier sekarang seperti Samsung Galaxy Z Fold 3, memang specs untuk screen dia agak rendah sedikit, but still untuk sebuah phone flagship foldable, not bad jugalah untuk spesifikasi screen dia saja. Untuk bahagian display, memandangkan owner Magic V adalah bersifat foldable screen, so dia still ada lurah pada bahagian tengah tu. Dia punya lurah tu shape macam ke V sikit, dan dia punya longkang tu besar sikit, tapi shape dia tu tidak terlalu tajam sangat, dan kalau pegang tu memang terasa. Dan display tu kalau kita tengok, memang nampak lah untuk dia punya lurah pada bahagian tengah. Kalau nak bandingkan dengan Oppo Find N punya lurah display, this much obvious than Oppo Find N punya lurah pada bahagian tengah tu yang tidak terlalu obvious sangat. Kalau korang wondering, adakah owner Magic V ni menggunakan Android OS? Yes, definitely dia menggunakan Android 12 berdasarkan Magic UI yang terbaru. Basically owner Magic V yang aku test ni bukannya global market punya, tapi di China market punya lah. So that's why dia tak ada aplikasi yang biasa kita gunakan dekat Malaysia kan. Tapi aku hopefully dia akan masuk global market, sebab dia punya spesifikasi tu memang agak padu lah untuk sebuah foldable phone pada tahun ni. Dan untuk software dia, bagi aku bila aku dah gunakan YouTube dan cuba multitask, yes ada sikit lah bagi tu kan, sebab yelah dia test unit dari China, bukannya official dekat Malaysia punya market. So bila dah guna YouTube tu, memang dia adapt dengan dual screen tu, so aku rasa tak masalah pun dari segi YouTube. Lebih kurang je macam Samsung Galaxy Z Fold 3. And then bila aku tutup skrin dalam dia, dia akan keluar dekat skrin depan dengan sangat-sangat pantas, dan juga dia cepat adapt lah dengan display yang ada pada foldable punya display tu kan. Untuk bagian multitask pula, benda ni aku paling suka sekali, sebab dia punya skrin display tu dia boleh bahagi kepada 4 bahagian. So kiri dan kanan ada 2 display, dan juga floating tu ada lagi 2 display floating kita boleh adjust. Memandangkan owner Magic V baru saja dilancarkan di pasaran China, so chip dia saja menggunakan chip yang terbaru daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 8 Gen 1 berdasarkan 4nm teknologi. GPU Adreno 730, pilihan memori sehingga 12GB of RAM dan juga storage sehingga 512GB. Dan aku boleh katakan ini adalah foldable phone paling berkuasa setakat hari ini yang ada di pasaran, tapi untuk China saja, bukannya global market lah.
So kalau Samsung ataupun pesaing-pesaing dia buat, maybe kalau global market, bolehlah kita nak bersaing dengan Honor Magic EV ni dengan chip yang terbaru, yang boleh dikatakan dia adalah chip yang berkuasa setakat hari ni untuk sesebuah phone Android. Berapa besar pula bateri dia kan? So Honor Magic EV menggunakan bateri sebesar 4750mAh dengan fast charging 66W, dan ini adalah satu-satunya foldable phone setakat hari ni yang ada fast charging sepantas itu, iaitu 66W. Lain-lain tu just 33W. Last but not least adalah untuk bagian kamera dia. So Honor Magic EV menggunakan 3 kamera 50MP, ada kamera utama, ultra wide dan juga spectrum kamera, ada DTOF sekali. So basically dia akan beri bantuan untuk nak lebih fokus, dan juga low light tu akan lebih cantik lah dengan adanya bantuan untuk spectrum kamera dia, tapi tiada telephoto. Tapi itulah, dia punya spesifikasi untuk sensor tu saja dah tinggi kan, dia punya megapixel. Tapi aku tak nak komen sangat pasal dia punya kamera sebab aku tak fully test sangat smartphone ni, aku just hands on saja. Aku just nak bagi pujian dekat dia punya reka bentuk untuk bonggol kamera tu, memang sangat-sangat cantik. Baik, Honor Magic V punya bonggol kamera bukannya macam typical bonggol kamera yang kita biasa nampak dekat smartphone lain. Dia memang very unique dan juga very different. Ada curve sikit dia punya shape tu, dan juga dia punya looks tu macam ada shining-shining, buatkan dia memang very different. Dan juga aku suka dengan rekaan bonggol kamera untuk Honor Magic V. Biasanya kita macam tak suka sangat ataupun tak appreciate sangat pun dengan bonggol kamera yang ada pada smartphone. Tapi this time aku rasa kalau aku gunakan smartphone ni, memang aku suka gila kot dengan rekaan bonggol kamera dia. Rasa dia tu memang sangat-sangat sedap. Rupa dia tu, ada shining dia tu, wow, memang very unique. Walaupun dia punya bonggol kamera tu nampak simple, tapi kalau korang teliti betul-betul, memang sangat-sangat cantik. Dan smartphone ni memang nampak sangat-sangat premium dekat tangan, ataupun kalau sekali pandang tu macam wow. Dia punya shining bonggol kamera tu memang peranan penting tu kan. Untuk bagian selfie kamera dia, ini adalah satu-satunya foldable phone yang menggunakan dual selfie kamera dalam dan juga luar, sensor yang sama, iaitu 42MP yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 30fps. So guys, itulah serba sedikit first impression aku tentang Honor Magic V. Dan aku berpendapat bahawa Honor Magic V punya harga agak pricey lah kalau kita nak bandingkan dengan pesaing dia paling hebat, iaitu Samsung Galaxy Z Fold 3. So harga dia kalau convert di Malaysia, starting price sekitar RM6,500. Untuk the highest varian sekitar RM7,200. Kalau masuk pasaran global ataupun Malaysia, aku tak sure apa harga dia, tapi range harga lebih kurang macam tu je aku jangkakan lah. Tapi kalau paling murah pun maybe sekitar RM6,000 ataupun RM6,500 mungkin boleh jadi. So kalau nak tengok balik spesifikasi yang ditawarkan pada Honor Magic V ni, bagi aku dia sebuah phone flagship foldable yang bagus. Cuma ada kekurangan dari segi beberapa perkara lah. Yang pertama adalah dia tak ada IP rating. Kalau nak bandingkan Z Fold 3 ada IP rating, dan dia punya foldable punya feel tu agak ketat dan juga sendat sikit dia punya feel untuk nak buka tu. Kalau nak bandingkan dengan pesaing lain, dan bagi aku yang lain okey je feel nak buka. Yang ni sebab dia nipis and gap tu hampir tak ada, so susah sikit. And itu je bagi aku. Lain-lain tu macam yeah, is a owner brand kan. So owner kita tahu macam mana kat Malaysia dia punya brand tu. So sebab sebelum ni ada isu sikit tentang Google apa semua, tapi sekarang ni dia dah pakai agresif, dan juga Google pun tak ada masalah dah, boleh pakai Android system. So benda tu tak ada masalah untuk phone owner. And yeah, sebab Honor foldable phone yang pertama dengan harga macam tu is too pricey lah. Tapi kalau dia jual dengan harga sekitar RM5,000 ke RM6,000 tu, mungkin boleh consider lah untuk apa yang Honor tawarkan dekat Honor Magic V ni, yang bagi aku okey lah untuk spesifikasi dia sebuah flagship foldable phone dengan chip yang baru lagi, 3 camera 50MP lagi, dengan OLED screen 120Hz, 90Hz. Dan yelah, keupayaan dia, dia punya looks premium dia, feel aku memang suka. Cuma harga tu is get cheaper than that, maybe better lah kan. Sebab ya, yeah, aku suka juga dengan kedudukan speaker dia, stereo speaker dia atas bawah tau, bukannya kiri kanan dua speaker macam Oppo Find N. So ya, yeah, itu saja antara pendapat yang aku dapat kongsikan dalam video ni mengenai Honor Magic V. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen. Korang rasa macam mana dengan harga macam tu? Kalau dia rasmi kat Malaysia dengan sekitar RM6,000-RM7,000, korang nak beli tak? Ataupun korang nak consider untuk tunggu Samsung Galaxy Z Fold 4 pula nanti kan? Sebab yelah, tahun ni confirm punya Samsung akan lancarkan phone yang terbaru yang akan ada upgrade yang besar juga daripada Z Fold 3. So itu yang aku tunggu-tunggu juga. Ya, yeah, sebab tahun ni macam terlalu awal untuk kita nak cakap yang Honor Magic V ni antara foldable phone yang paling bagus. Sebab masih bulan 1 lagi kan, sebab kita masih ada lagi 11 bulan untuk kita nak tengok banyak lagi smartphone yang akan dilancarkan kelak. So untuk for time being, memang Honor Magic V antara phone yang powerful sebagai foldable phone, sebab dia menggunakan chip yang terbaru pada sebuah phone Android yang boleh dikatakan ini adalah chip yang paling power setakat ni kan. So itulah antara yang aku dapat kongsikan, dan jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.